Batik di mata saya adalah sepotong bahan yang mempunyai keunggulan dari segi motif, kemudian latar belakang budaya dan sebagainya. Kebetulan memang saya bekerja di Rumah Batik Iwan Tirta lebih dari 15 tahun, sehingga ilmu ini saya dapatkan selama bekerja di sana di bawah bimbingan beliau. Pada kesempatan kali ini, saya menekahkan koleksi Danar Hadi yang cap, karena lebih murah daripada batik tulis, tetapi tetap mempertahankan eksistensi batik dalam arti kata yang sesungguhnya. Kita memang membuat koleksi ready to wear deluxe. Ada keterbatasan produksi dan kemudian sangat bergantung kepada alam, air, matahari, dan sebagainya. Saya rasa harapan saya untuk kain batik Indonesia sudah terwujud sebagian besar, bahwa batik menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, bahwa orang sekarang memakai batik untuk kegiatannya sehari-hari. Mudah-mudahan kami para desainer bisa terus mempertahankan ini, sehingga tren memakai batik sebagai bagian dari gaya busana masa kini itu bisa terus mengejar tren fashion dunia yang sedang in. Jadi terus-terusan seperti ini dan mungkin bahkan bertambah.